Jumpa lagi dengan saya Ratri di Mantep People. Di acara ini kita bakal membahas tentang berbagai tempat makan yang menyajikan makanan yang pastinya Mantep People pemirsa. Oke pemirsa, dan kali ini Ratri lagi ada di tempat yang anti mainstream banget. Yap, di Warung Ora Umum. Namanya aja udah lucu kan? Dan Warung Ora Umum ini terletak di Jalan Dr. Suparno nomor 98 Arca Winangun, tepatnya di sebelah timur Timur Gor Satria Purwokerto. Jadi pemirsa gampang banget buat nyari lokasi di sini. Dan pemirsa penasaran dong pastinya menu apa aja ada di sini. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus Rati di Mantep People. Selamat datang ke Warung Ora Umum. Ini menunya ya? Iya. Dengar-dengar ada member ya? Ada. Itu gimana sistemnya? Kalau kita sih bayar sih 25.000, cuma nunggu diri dari tas aja. Itu berlaku untuk semua hidup. Jadi berlaku untuk semua hidup cukup dengan membayar 25.000 dan menunjukkan identitas diri. Iya. Nah itu keuntungan membernya apa sih? Kalau Senin sampai Kamis kita dapat diskon 10%. Kalau Senin sampai Kamis dapat diskon 10%. Boleh deh kalau kita aku daftar member ya. Di dalam Warung Ora Umum, dan pastinya Ratri nggak pernah sendirian, soalnya apa? Sebelah saya sudah ada bidadari cantik. Ini Mbak Desi ya? Halo. Halo Kirya, Mbak Desi. Oh, ada di sini ya? Ya, salah satu. Dan ini biasanya aku ketemu owner itu cowok ya. Dan kali ini bidadari cantik, jadi aku semangat gitu. Oke Mbak Desi, ini kalau yang punya kan cantik ya. Tapi orang-orang Ora Umum gitu loh Mbak, apa sih yang gak Ora Umum di sini? Ora Umum itu kenapa namanya Ora Umum? Karena kita itu menyediakan aneka makanan yang bisa disantap pagi hari, siang hari, malam hari, 24 jam. Terus di sini dari segala umur, segala kalangan bisa menikmati menu kita gitu. Oke, okay. Tadi waktu datang ke depan tuh yang dia menunya buset banyak banget nih. Sama bingung kan gitu. Iya, banyak banget. Kenapa sih tiba-tiba terlintas gitu di dalam Warung Kita tinggal di Purwokerto, terus jarang banget kafe atau tempat makan yang bukanya 24 jam ya, jadi kita pengen bikin sesuatu yang memang belum ada di Purwokerto. Akhirnya ya udah deh kita bikin tempat makan yang sederhana tapi asik buat hangout bareng-bareng. Oke, okay. Ini 24 jam. Kalau aku tanya jam operasional jelas gak ada karena 24 jam. Untuk hari libur ada gak sih? Hari libur, hari besok aja sih, lebaran gitu ya. Tapi kalau hari biasa sih, 7 hari 24 jam non-stop. 7 hari 24 jam non-stop ya. Seperti janji saya tadi ya, kita masih di Mantep People dan seperti yang tadi saya bilang, kita bakal ngeracik salah satu menu spesial dari Ora Umum. Apa ini namanya nih? Nasi Ora Umum. Oh, nasi Ora Umum. Ini by the way, ini kenapa dinamain nasi Ora Umum? Karena porsinya yang nggak umum. Wow. Oke, kalau dilihat dari tampilannya udah jelas ya, ini porsinya yeah. Ini dua kotak ya. Dua kotak nasi. Terus ini ada kulit crispy. Oke. Okay. Ada sayap kecap. Oke, okay. Nanti ditambah telur ceplok, ada sambal gancuk, sama kremesan. Oke, okay, terus yang kita lakukan sekarang apa ini? Langsung kita display aja. Jadi untuk kremesannya kita taruh di atas nasi. Ada sambalnya, kita taruh sini. Oh, oke, okay. Ini ayamnya kecap manis gitu ya. Terus ada wow, luar biasa. Dan ini jangan lupa bendera Ora Umum ya. Harus.
terus ada dragonnya buat dragon. Yeah, jadi ada primaga, ada dragon pro dan kawan-kawannya pastinya, dan ini ada SPG segar. Jadi ini apa sih? Ini cemilan kita namanya Holy Cheesy Chicken. What? Holy Cheesy Chicken. Holy Cheesy Chicken. Ini kenapa ini? Dia surganya keju, ayam di dalam surga keju karena dia keju banget. Cheese. Sembarangan banget bahasa Inggrisnya. Ya intinya surganya para pecinta keju ada di sini ya. Dan ngomongin keju ini juga pasti coklat cheese ya. Iya, ini namanya coklat cheese ya. Ini surganya pecinta keju juga karena di sini coklat dan keju. Nah, karena penasaran pastinya saya juga udah penasaran. Aku coba disertin dulu ya. Oke, cobain. Ini pemirsa nih, ini menu favoritnya biasanya cewek ya. Karena pecinta dessert gitu. Yang alasannya katanya mau diet jadi makannya buah. Tapi juga diimbangi es krim yang sedap. Oke, ini saya coba untuk puding mangganya ya. Ini gua puding. Gimana rasanya? Jadi mango banget. Enak banget nih. Mango, tambahin ini ya rasa vanilla juga nih. Krimnya. Kita ada popping. Apa ini poppingnya? Bubble tea. Ini bubble tea gua. Pecah banget. Jadi pas kita masuk di mulut, kita mangga banget sih. Mangga banget. Dan ini juga ada buah mangga segar ya. Betul. Dan ini dragon fruitnya. Buahnya masih segar nih. Segar semuanya. Fresh ya, semuanya ada di sini. Dan aku paling terpesona sama pudingnya. Kenapa? Karena pudingnya itu lembut banget rasanya dan mango banget. Nah, ini kayaknya aku udah cukup udah nyobain yang ini. Dan aku suka banget nih di sini. Perpaduannya gimana? Perpaduannya yang jelas kalau bilang surganya mango ya. Dan ditambah es krim vanilla yang ini kalau siang-siang panas wajib dicoba nih. Sampai mau. Banyak kejutan cheese di dalamnya ya.
keju banget, coklat keju. Kan di segel tuh rasanya coklat pastinya. Begitu kita tarik lagi, ternyata di bawahnya tuh banyak sekali keju-keju parut yang isi banget. Ini tuh favorit aku banget. Okay. Ini coklat. Favorit juga ya? Ternyata warnanya tuh juga suka. Yang ini nih. Ini cerita dong, ada rencana kedepannya nggak? Kalau sekarang itu kan kita ada dua cabang, yang satu di Prokerto, yang kedua di Cilacap. Oh, sudah buka yang di Cilacap? Sudah buka di Cilacap. Itu dari kapan ini? Dari Maret 2017. Itu berarti paling banyak saya yang di Cilacap. Ini Satelit TV ini sudah mencangkup dan mencangkup ya sama Kebumen. Berarti kalau yang saya di Cilacap harus dikasih tahu dong alamatnya di mana. Jadi kalau untuk warung-warung yang di Cilacap, kita beralamat kan di Jalan Letjen Suprapto nomor 90, deket banget sama Pasar Sakabumi. Ya itu tadi pemirsa yang di Cilacap ya, dicatat ya buat nyobain sensasinya pedasnya sambal jangjuk dan makanan lain yang spesial. Terus untuk rencana kedepannya lagi mau buka cabang lagi nggak? Pastinya pengen banget buka cabang. Nah untuk next plan-nya mau di kota mana nih? Kalau baru planning ya, tunggu ya kita di Tegal. Oh amazing, luar biasa. Oh iya, kalau ngomongin soal update nih, ada sosmednya nggak sih? Buat kalian yang nggak mau ketinggalan nih info-info orang umum, follow ya IG-nya warung orang umum. Oke, itu tadi. Nah, sekarang gini, tadi kan udah nyicipin ya, juga udah kasih tahu nih rencana kedepannya ke pemirsa dan sebagainya. Sekarang giliran saya minta Mbak Owner buat promo ke pemirsa. Iya. Paling gak bisa sih sebetulnya ngobrol nih banyak orang. Buat kakak-kakak semuanya yang di area Purwokerto, Cilacap, dan Banten ya, yang mau cari makanan anti mainstream tapi tetap enak, gak harus mahal, itu di warung-warung umum ya. Kita buka 24 jam dengan variasi menu yang mantep ya. Jadi sekarang saatnya saya mau melanjutkan makan dulu, tapi saya mau tutup acara dulu nih. Jadi tetap saksikan terus Mantep Mepol setiap Selasa jam 7 malam hanya di Satelit TV Indo Mepol. Saya Rami, sampai jumpa. Saya mau lanjut. And the beat, who can make my life complete.